Ampun kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amar Sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amar Sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah
1 meter jaraknya bu, 1 meter bu. Saya belum mulai kalau belum 1 meter. Terima kasih untuk kemudahan menjadi maaf. Terima kasih kalau mengkabulkan semua baik dan hajat kita. Selanjutnya, kita dengarkan laporan panitia Arojagram Arojagram Pemulihan Aman dan Keluarga tahun 2020 atau 1441 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaini Fadlullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, khusus bagi kader Masjid Radhatul Jannah, Bapak Ustaz Yahya Kasim Abdullah, Ustaz Nazibur Rahman, Bapak Ketua Lingkungan RW 01, Bapak RW Abdul Hamid, Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 06, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi hormat serta takjim kami. Orang tua kita Bapak Said Saiman, para ibu, para bapak undangan yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar pengeras suara Masjid Radhatul Jannah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup kita sehingga tercapailah cita-cita kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan laporan hasil penerimaan dana dari lingkungan RW 01 khususnya dan umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang pertama, kami menerima donasi dari RT 01. Mohon dicek kalau ada yang salah. Ya, dan donatur yang dari luar dari Bogor. Yang pertama dari Saudara Ahmad Fauzi sebesar Rp300.000, dari Saudara Bintang Rp200.000, Dimas Wicaksono Rp300.000, Eti Kuning Rp300.000, Farid Rp100.000, Haji Alam Firdaus Rp1.000.000, Haidir Fina Rp500.000, Hamba Allah Rp50.000, Ibi Af Adventri Rp200.000, Iwan Setiawan Wahyu Rp250.000, Iyam Hamdani Rp500.000, Tosim Mani Rp300.000, Muhammad Wahyu Setiawan Rp400.000, Makiti Rp200.000, Mulai Bapak Mulyono Rp750.000, Nami Saran Rp700.000, Bapak Riin Rp300.000, Risan Kicang Malik Rp600.000, Bapak RT Katrowi sebesar Rp300.000, Sarno Rp600.000, Bapak Suparlan Rp500.000, Bapak Suwandi Rp500.000, Umi Sani Rp200.000, Ustadz Ustaz Rp500.000, Bapak Sanudin Rp200.000. Total jumlah kami terima dari warga RT 01 sebesar Rp9.750.000. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak. Selanjutnya kami menerima dari warga RT 02. Ini mohon maaf agar dicek takut ada yang salah atau lewat. Yang pertama Agus Setiawan Rp1.000.000, Andriana Rp200.000, Davari Rp200.000, Nyasina Miat Rp200.000, Pajarium Rp300.000, Petri Misin Rp210.000, Imam Haji Supar Rp100.000, Bapak Jayadi dan Sadiah Iyum Rp1.000.000, Mati Pumasi Rp500.000, Nopi Uceng Rp50.000, Rahmat Said Caiman Rp100.000, Raspian Rp100.000, Bapak RT 5 Bapak RT Miat Rp200.000, Bapak Said Saiman Rp500.000, Bapak Rudin Rp100.000, Ustaz Eni Marim Rp100.000, Ustaz Nasani Smanto Rp500.000,
Warsih mesin 500 ribu rupiah. Total dana yang kami terima dari warga RT 02 5.760.000 rupiah. Dan berserta ada berupa barang dari Bapak RT Ustaz Kasim Abdullah 1 bal beras, Bapak Haji Jenal Abidin 1 bal beras. Kami ucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Yang selanjutnya dari warga RT 03 Bapak Agus Sanah 500.000 rupiah, Astri Stamio 250.000 rupiah, Bunda Lia 300.000 rupiah, Dr. Joim 200.000 rupiah, Husin Saiman 200.000 rupiah, Iman Ismail 200.000 rupiah, Mbak Ibri Ibu Mane 300.000 rupiah, Hamba Allah 700.000 rupiah, Ian Somai Masjid Depan Masjid 300.000 rupiah, Bapak Joko 300.000 rupiah, Masih Ibu Masih Ali 200.000 rupiah, Bapak Penjahit Bunuh Penjahit 400.000 rupiah, Bapak RT Karma 500.000 rupiah, Bapak Rudi 500.000 rupiah, Bapak RW Abdul Hamid 1.000.000 rupiah, Bapak Suprato 1.000.000 rupiah, Ustaz Bahin Sadaya 500.000 rupiah, Ustaz Tibar 700.000 rupiah, Bapak Wawan Gipsum 300.000 rupiah, Wirsat Bapak Wirsat Pencelele Depan Masjid 200.000 rupiah, dana berupa uang dari warga RT 03 8.190.000 rupiah, berupa dan juga ada berupa barang dari Ustaz Melani 1 bal beras, Bapak Ustaz Timan di Instan 2, dan dari Bapak Cikat Depan Masjid 30 kilo terigu. Kami ucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Selanjutnya untuk Ustaz Kartu tingkat nomor 1 dari warga RT 04 dari Doni Dini 400.000 rupiah, Andini 500.000 rupiah, Arisan Pemuda Gelapin 500.000 rupiah, Bapak Ari Wisnu Sunyono 500.000 rupiah, Bapak Nawan 300.000 rupiah, Ibu Dian 2.000.000 rupiah, Ibu Elpiah Ustaz Tanapi 500.000 rupiah, Nyasana Bihor 500.000 rupiah, Feni Jani Egar 700.000 rupiah, Bapak Ibu Jari Sahran 1.000.000 rupiah, Ibu Ida Rosada 500.000 rupiah, Ibin Husin 1.000.000 rupiah, Iqbal Tawakal 500.000 rupiah, Intaroniki 200.000 rupiah, Iwantina 200.000 rupiah, Jatim Iqbal 500.000 rupiah, Bapak Jadi Bakri 500.000 rupiah, Inan Nektor, Inan Iqbal, Kinan 300.000 rupiah, Bapak Karja Intak 500.000 rupiah, Kasumudin 300.000 rupiah, Saudara Matropik Karja peserta amplopnya sebesar 2.550.000 rupiah, Muhammad Iqbal Ustaz Arabi 300.000 rupiah, Nasri Asmali 300.000 rupiah, Bang Nawi 200.000 rupiah, Ina Damin 200.000 rupiah, Bang Rolim Yun 160.000 rupiah, Bapak Nisar Rapi 1.000.000 rupiah, Bapak Sari Menejikin 300.000 rupiah, Bapak Suhandar Karja 500.000 rupiah, Bapak Ustaz Sabani 500.000 rupiah, Bu Yeni Ustaz Panapi 150.000 rupiah, beserta Muradi 500.000 rupiah, total dana 18.050.000 rupiah. Dan ada rumah barang dari Bapak Ustaz Panapi 1 bal beras, Bapak Anda Suhenda 1 bal beras, Bapak Ente Jikin Inta 1 bal beras, Bu Nyai Inen 1 bal beras, Bu Nyai Inen ditambah dengan mie instan, Ibu Alvinatun dari Tanjung Halang 200.000 rupiah, Ibu Arni Farida 300.000 rupiah, dari Alfa Property menyumbang sebesar 1.500.000 rupiah, dari Ibu Hikmah Aryani Sarjana Hukum dari Tanjung Halang 1.000.000 rupiah, Ibu Ice Rustianti 100.000 rupiah, Muhammad Arif Rajib 300.000 rupiah, dari PT PGN Persero TBK 8.500.000 rupiah, dari Ibu Suhaimi RT Kuning Suhaimi 500.000 rupiah. Jadi donasi